pada mau datang. Terima kasih banyak semuanya. Dengan dikit. Seperti apa sih bisa dibilang perkenalan kalian dulu deh berdua awalnya dari mana? Awalnya udah kenal lama karena kita satu manajemen. Nah, sering meeting bareng, sering kerja bareng, ada project bareng. Tapi cuman temenan doang nih, nggak ada apa-apa. Terus kita juga satu manajer. Terus kita dideketin, dimacomblangin, terus lama-lama ternyata kita cocok. Prosesnya berapa lama nih? Prosesnya itu nggak lama karena aku juga orangnya nggak pengen lama-lama, pengennya serius. Jadi aku nggak mau lama-lama. Kita jadian itu di Desember. Sekarang tenang. Alhamdulillah. Ini kan terbilang cukup cepat ya. Ya apa yang membuat Anggita yakin gitu loh? Karena dia udah yakin aku, yakin keluarga aku juga, jadinya mau lah ya, karena keluarga aku juga udah cocok lah sama dia. Tapi yang membuat yakin itu apa? Apa ya? Aku juga, mungkin aku juga awalnya kayak cuman fun doang sih sama dia, maksudnya kayak ah main-main aja gitu. Cuma pas aku sholat malam gitu, aku minta sama yang di atas, akhirnya aku dikasih jawaban dan itu yang buat aku yakin. Dia bertanggung jawab orang. Apa ya, perhatian, baik sama keluarga aku. Maya sempat ada rasa keraguan gak sih? Karena kan diri aku sempat pernah gagal berumah tangga. Terus akhirnya aku memutuskan untuk merajut lagi. Ragu sih sebenarnya enggak, kalau sama dia ini enggak ada ragu-ragunya. Cuman takut waktu perkenalan diri ke orang tuanya itu aku kayak, aduh nih gimana nih. Aku kan dulu itu kan status aku tuh jelek lah kan. Terus aku pelan-pelan ngasih tahu orang tuanya, aku kasih pengertian ke orang tuanya. Ternyata lama-kelamaan orang tuanya mengerti. Justru malah takut sama orang tua ya, maksudnya ternyata orang tua. Kalau dari Anggita sendiri, memang dari awal sudah udah tahu sih, cuma menurut aku udah itu pribadinya dia gitu. Yang penting kan aku dia sendiri, aku juga sendiri gitu. Jadi aku nggak takut pas sama dia. Beda berapa sih usia kamu? Aku kelahiran tahun 94, Anggi kelahiran tahun 99. Beda 5 tahun. 5 tahun. Untuk set pernikahan kita belum obrolin, tapi bayangannya sudah ada, mau kayak gimana sudah ada, tinggal diobrolin antar keluarga. Rencananya untuk tahun ini kan? Rencananya insya Allah tahun depan. Yang seperti apa sih biasanya perempuan nih yang akan lagi ribet gitu, maksudnya pengennya ini yang itu, jadi ingin konsep yang seperti apa? Kelihatan terus kayak mewah gitu. Simple pakai singlet. Enggak juga dong. Daster, singlet. Simple, mewah yang kebayang seperti apa yang mungkin outdoor atau indoor atau gimana? Aku di indoor aja yang kena hujan. Iya, enaknya di indoor sih. Iya, tapi sempat ini enggak sih orang tuanya sempat bertanya enggak sih tentang kegagalan kami yang sebelumnya? Cara menjelaskannya itu seperti apa? Sempet sih, yang pastinya kan yang namanya juga anaknya dideketin pasti nanya-nanya satu sang dulu kayak gimana. Cuman aku kasih pengertian pelan-pelan, yang lalu biarlah berlalu, biarlah jadi pelajaran untuk aku, gak akan aku ulangin lagi ke anaknya. Maaf nih, apa sih maksudnya ini kan jarak kamu dengan perpisahan itu kan cukup dekat ya, jangan mengambil keputusan untuk melambat itu. Gak ada keraguan atau seperti apa sih? Aku nganggapnya dulu waktu itu aku tuh hati gak karuan, pikiran gak karuan. Terus aku sholat malam tuh aku sering minta petunjuk, minta dikasih yang terbaik. Sebulan itu aku sholat gak pernah putus, tiba-tiba manajerku ini langsung nawarin dia, dan ternyata ini jawaban dari doa-doa aku. Aku sih ngambilnya kayak gitu, mikirnya ini ya udah, ini yang dijawab Tuhan tuh ini. Artinya kita sendiri hadir dalam kehidupan kamu sebelum kasus itu selesai atau sudah selesai? Pas sudah selesai. Itu berarti yang membuat Andi akhirnya memutuskan.
kan untuk jalani. Iya, karena aku udah tahu kalau dia sendiri ya udah aku mau sama dia. Tapi sempat mencari tahu nggak sih, kan perempuan lebih kepo nih dalam arti kata maksudnya untuk pasangan. Dirimu sempat ada keraguan gitu atau mencari tahu? Gitu? Gak ada sih. Aku pokoknya taunya dia udah sendiri aja. Tadi kan sempat memberikan cincin tunangan ya, ada arti tersendiri nggak sih mungkin bisa dijelaskan? Oh nggak ada sih, cuma artinya adalah ya udah cuma nikah itu doang, nggak ada apa-apa simbolisnya, cuma kita aku sama Anggita sudah tunangan, Anggita sudah aku apa ini apa sih namanya ya sudah diikat lah ya gitu, nggak ada yang rencananya tahun depan itu di bulan apa? Kalau bulan belum diobrolin, kita akan berkumpul bareng keluarga untuk obrolin itu. Mere, apa bedanya melamar Anggita dengan yang dulu? Apa ada perbedaan dari rasamu atau ada perbedaannya? Yang tadi dirimu bilang, kita datang aja, kamu sholat tahajud, sholat macam, pasti kan ada perbedaan atau apa? Perbedaannya kalau dibilang ya agak grogi, groginya tuh lebih dari yang sebelumnya, karena ini sebenarnya orang ini bukan pilihan aku, tapi kayak dia tuh diantar, ini nih yang pas buat kau nih, udah ya udah gitu, dan aku tuh lama-lama suka. Sampai sebegitu hopelessnya dirimu sampai mati kata teman-teman sampai sahabat menyodorkan ini lo buat lo atau ini lo, sampai seperti itu karena kamu tidak percaya diri lagi untuk mencari sendiri atau memang kamu tipikal yang memang maunya dijodohin? Enggak, sebenarnya tipe kalian yang aku enggak suka dia dijodohin kan, karena kebetulan itu begitu aku lagi punya masalah kayak gitu tiba-tiba tidak terjadi sosok yang begini gitu. Jadi obat hati lah ya. Jadi ketika kamu akhirnya pilihannya di kamu gitu kan, terus perempuan juga biasa suka ngomong apaan sih mau jodoh-jodoh gitu, ada nggak sih di diri? Aku ada, aku bilang sama yang ngejodohin, aku bilang emang dia mau, aku malah bilang kayak gitu kembali kan, yaudah lah coba aja dulu, aku mikirnya coba aja dulu ya, yaudah aku coba aja dulu gitu kan, terus kok lama-lama makin sini kayak makin sayang banget. Ya itu dia awalnya bercanda. Iya, bercanda aja. Nah, cuman semenjak bapaknya Rusandra jadi serius. Bapaknya di Sandra, Marti kata apa nih? Sekap. Jangan main-main sama aku. Baru keluar bapak saya. Baru tadi. Kalau nggak keluar-keluar rumah saya buat. Oke, konsep ini sebenarnya sih nanti ya, tapi sudah terpikir sama Pak Elin juga nggak sih konsep rumah tangga seperti apa nanti yang kalian akan agar biar tidak supaya tidak terjadi ya kegagalan untuk kedua kali. Kita sudah ada obrolan gitu. Iya, kita udah ada komitmen, kita harus saling percaya, berpikir positif dan jangan menyerah membangun rumah tangga itu aja. Kita sendiri saling support sih ya pasti. Malah sendiri nanti maaf nih sedikit bertanyanya gini. Akan mengundang sang mantan enggak sih ketika nanti hari hanya nanti? Kenapa? Sudah menutup rapat-rapat atau sudah tidak mau? Atau dari Anggitanya nggak boleh? Oh enggak, aku terserah dia. Ah ya udah nggak usah. Sudah gitu. Sudah masa lalu. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman.